tahun depan nak pakai Starrek. Ya Allah, cukuplah gaji aku ya Allah tahun depan supaya mampu pakai Starrek. Kan anak dah ramai, 8 dah anak. Takkan nak pakai Proton lagi atau kancil. 2 orang dalam bonet, dalam 2 orang atas bonet depan. Kan 2 orang atas bonet atas, atas dinding atas, atas atap atas kan. Jadi kena beli yang besar sikit, mintalah dengan Allah. Kan tambah-tambah kalau hari Jumaat, kan tambah-tambah kalau hari Jumaat. Hari Jumaat hari rezeki. Kan jadi minta rezeki. Kan minta rezeki hari Jumaat tu. Tak percaya tengok surah Al-Jumuah. Apa ayat yang terakhir dia? Kan wallahu khairur raziqin. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi hari Jumaat minta rezeki. Ya Allah, kan pejabat ikram masih menyewa lagi ya Allah. Mampukanlah kami untuk beli ya Allah. Besarkanlah gajiku ya Allah, pendapatan sahabat-sahabatku semua ya Allah, supaya kami dapat pakat-pakat beli pejabat ikram sendiri, ada bangunan sendiri. Kan? Amin. Kan? Minta hari Jumaat. Ana kalau buat rezeki ni antara dua khutbah ni rahsia kan. Antara dua khutbah minta ya Allah hari ini kan. Kan minta, minta kita jangan melampau lah kan. Tapi minta yang yang munasabah lah. Kan kadang-kadang kita beritahu ya Allah tadi kereta nak kena tarik ya Allah 2 bulan setengah tak bayar. Surat dah sampai dah ya Allah. Surat dah sampai dah ya Allah. Kan bilah peluang nak bayar kurang-kurang ada sebulan ni boleh bayar gitu ni. Betul. Kereta saya dulu 2 kali kena tarik. Kan? Masa muda-muda dulu lah. Ni muda lagi ya. Jadi masa tu gaji rendah apa semua. Ngadu pada Allah. Ya Allah cukupkan rezeki ya Allah. Kalau tak tahun ni tak depan ya Allah. Kadang minta tambah. Minta tambah ya Allah 400. Minta tambah 400. Alhamdulillah cukup ada. Kan? Alhamdulillah rezeki. Rezeki kita kan. Ya Allah anak sakit ya Allah. 2-3 kali dah pergi hospital. Kan 2-3 kali dah pergi klinik. Tak baik-baik. Sekejap gatal situ. Sekejap demam pula. Gini-gini. Ngadu pada Allah. Allah Ta'ala cukupkan bagi kita kan. Jadi wajiburni ya Allah cukupkanlah aku ya Allah. Mengadu pada Allah. Batu saya kata kalau kita ni sembahyang seorang-seorang, batu Nabi kalau solat Nabi ni qiyam Nabi sembahyang seorang-seorang, mana qiyam dia tu dia tak banyak. Nabi kadang buat 5, buat 7, paling tinggi pun 11 termasuk witir. Tapi lama rokoknya, lama sujudnya, lama setiap rukunnya itu bacaannya dalam sembahyang, tu memang lamalah. Aisyah kata lama. Kan? Jadi kalau kita dalam sembahyang kita kata rabbighfirli warhamni wajburni kan, ya Allah cukupkanlah aku ya Allah. Apa lagi yang tak cukup? Tuan-tuan apa yang tak cukup kan? Malam ni apa lagi yang tak cukup? Keperluan apa yang tak cukup malam ni? Kalau tuan-tuan rasa tak cukup, doa pada Allah Subhanahu minta cukup. Kan ya Allah bisnes emas menurun ya Allah, naikkan harga ya Allah kan supaya boleh banyak untung. Silakan. Allah tak pernah marah kita nak minta dunia dan maupun nak minta akhirat. Allah Ta'ala kata dalam surah Ar-Rahman, yas'aluhu man fis samawati wal ard kull yawmin huwa fi sya'. Dalam surah Ar-Rahman, meminta-minta segala apa yang ada di langit dan di bumi setiap hari. Kull yawmin huwa fi sya'. Setiap hari Allah Ta'ala sibuk melayan kehendak makhluk dia. Tiba-tiba manusia tak nak, makhluk lain di langit dan di bumi semua minta dengan Allah macam-macam, kita pula tak nak. Maksudnya apa? Macam saya lah contoh, kalau saya nak bagi sumbangan lah. Kan? Ambil lah cik. Ada seorang miskin. Dahlah miskin. Apa-apa kedana pula tu. Kita nak bagi bantuan. Pada tak payah. Saya tak nak. Jadi apa pandangan kita? Kita nak bagi ni. Apa pandangan kita? Kan? Oh sombong betul. Dahlah susah. Kan? Nak makan ikan, makan ikan kering pun kadang-kadang. Seminggu sekali je. Nasi kicap tu je. Nak bagi sombong pula. Kan? Jadi kalau macam tu, kita dengan Allah macam mana?